Assalamualaikum. Hai, Keliling Kampung Channel kali ini ditemani dua gadis baduy, Neng Oni dan Neng Nisa. Kaget sebetulnya, lagi keliling-keliling di perkampungan baduy luar, ketemu dengan dua gadis baduy yang menurut saya cantik banget. Mirip artis siapa gitu ya. Saya bertemu keduanya saat mereka akan undangan ke salah satu rekannya yang sedang melangsungkan pernikahan. Tapi bukan cuma cantik loh, Neng Oni dan Neng Nisa ini juga pintar, terus ramah dan sangat hormat pada tamu atau pendatang yang berkunjung ke daerah mereka. Jadi kita juga yang dari luar, yang datang ke wilayah baduy, harus kudu wajib hormat dan menjaga adat istiadat, aturan dan budaya, serta segalanya lah yang ada di sana pokok nama. Ingat ya, selalu menghormati apa yang menjadi kehormatan warga atau tata aturan di permukiman baduy. Dulur kita semuanya. Oh iya, sedikit cerita ya tentang Neng Oni dan Neng Nisa ini. Mereka berdua ini berasal dari kampung Kadujangkung di permukiman baduy luar. Neng Oni saat ini berusia 15 tahun, sementara Neng Nisa baru berusia 14 tahun. Keseharian mereka, ya bekerja di ladang, membantu orang tua. Nah, yang menarik dari keduanya, sebetulnya hampir semua gadis-gadis baduy sih, mereka itu tidak mengenal bangku sekolah sejak kecil, sampai sekarang. Tapi, mereka bisa baca dan tulis. Kalau berhitung, itu juga sudah pasti, mereka bisa. Dan yang lebih luar biasa lagi, mereka juga bermedsos loh. Jadi, otomatis harus bisa baca, tulis dengan baik, ya kan? Nah, meski begitu ya teman-teman, semua anak-anak baduy, meski mengenal dunia luar dan bermedsos, mereka tetap utuh menjaga adat budaya leluhur. Baik dari cara berpakaian, bersikap, bergaul, pokoknya semuanya. Nah, untuk kenal lebih dekat dengan Neng Oni dan Neng Nisa, yuk simak obrolan Keliling Kampung Channel dengan Neng Oni dan Neng Nisa. Apa ganggu nggak ini? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Sini ya, biar enak duduknya. Ini Neng Oni sama Nisa mau undangan mungkin ke temannya ya? Iya, ke temannya. Mau undangan temannya yang nikah ini temannya siapa? Teman berdua. Oh, teman berdua. Emang orang mana? Yang pengantinnya? Pengantinnya orang Cipondok. Cipondok satu, terus orang Grendeng. Oh, Grendeng. Grendeng itu di mana? Sana deket jembatan Akar. Oh, jembatan Akar. Sambil duduklah ngobrolnya biar enak ya. Anul ya. Ayo. Nah, di situ sama Nisa. Jangan malu-malu ya, Neng Oni. Nih, biar ini pegang aja nih biar berdua kedengeran ya. Pegang. Nih kali ini kita lagi sama Neng Oni sama Neng Nisa ya. Iya, berdua nih gadis. Gadis baduy. Baduy yang cantik-cantik ini luar biasa. Dulur. Jadi Neng Oni ini rumahnya di mana kampungnya? Kampung Kadujangkung. Kadujangkung. Kalau Neng Nisa? Sama. Oh, sama tetangga. Oh, dua-duanya. Tetangga. Apa ini bestie berdua? Bestie. 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 Tinggi ya. Kalau Neng Oni berapa umurnya, Neng? 15. 15 tahun. Baru-baru 15 tahun. Neng Nisa juga? Neng Nisa? 14. Oh, 14 tahun. Malah 14 tahun. Lagi nyusul. Kalau Neng Oni berapa berkeluarga, Neng? Empat. Kalau Neng Nisa? Dua. Berarti ini anak pertama semua. Siapa? Nih, Neng Oni anak pertama, Neng Nisa anak pertama. Oh, anak bungsu. Oh, kalau Oni bungsu. Oh, iya.
Oh, sama-sama bungsu. Oh, bestie. Tapi nggak perebutan pacar kan? Enggak. Ada bapak kemana yang sehat? Berarti rumah Neng Oni sama siapa? Sama Neng Nisa tuh deketan? Deket. Samping-sampingan? Saudara juga. Oh, masih saudara? Oh, masih saudara. Ya, nantilah kapan-kapan kita main ke Kadu Jangkung. Betul, apalagi pas misalnya kalau Oni nikahan sama Nisa, kudu ngundang ya. Kita nanti kapan-kapan sekali-sekali Oni pengen ikut ke ladang yang ngeliat Oni bekerja di ladang. Apakah babat, apakah nandur, apakah... Biasanya naon sih? Dilar selain babat teh nanam tuh apa namanya nanam? Padi. Nanam padi ya? Ngahuma kan ya? Gitunya alhamdulillah ya. Jadi di sini mah gadis-gadisnya teh rajin bekerja semuanya. Masak bantuin mama? Masak bisa? Bisa. Wis. Nah, biasanya dia masak naon? Sayur. Masak sayur. Tumis-tumisan biasa ya. Oke, nungguin Kang Ai ya. Lauk favoritnya apa? Ikan nasi. Oh. Mantep ya. Enggak ini, tapi Oni sama Rara, sorry. Oni sama Nisa bisa baca? Bisa. Nah, itu Kang sama aneh nateh, padahal nggak sekolahnya. Jadi kumaha cara belajar baca nateh? Belajar dari apa dari medsos atau kumaha? Jadi kanan katanya. Iya. Jadi teman-teman Nisa terus Oni dan semua anak-anak di sini itu nggak sekolah, tapi rata-rata mereka pada bisa baca ya Oni ya. Nah, belajar bacanya itu bisa dari jajanan gitu, ada merek-merek itu dibaca mun gitu nya Oninya. Hari belajar pertama anu ngajaran maca saha? Itu aya. Enggak ada yang ngajarin maca. Tapi bisa ya. Iya. Terus kan bermedsos ya. Boga Instagram gitu, Facebook gitu Oni. Aya kan? Aya. Punya handphone kan ya? Nah, pasti kan nge-chatting dan sebagainya. Itu kan bisa kudu ngetik meureun. Nah, itu. Jadi gitu Kang Ai, ternyata belajarnya itu ya otodidak belajar bacanya. Nulis juga bisa berarti ya? Oni ya? Nulis juga. Emang temenangnya Kang belajar anu ngajaran maca gitu atau ini Oni ya? Menang banget ya Neng ya? Menang, cuma jarang. Oh jarang. Dek udah jarang. Tapi temenang sabar namanya Neng ya? Oh temenang. Jadi tiga, yang satunya beda lihat ini mah siapa ya? Kok jadi tiga? Ai, ini gadis baru yang pernah kepikiran tuh Nisa sama Oni pengen kerja di kota gitu kayak yang lain? Udah pernah. Kau pernah kerja di kota? Pernah tapi nggak lama ya Neng ya. Iya, tekarasan ya. Di mana bala? Kerja di mana bala Oni?